Selain itu pemirsa, kegiatan yang berbeda juga dilakukan oleh kalangan pesantren dalam memperingati HUT RI. Di Gunung Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember, Pondok Pesantren Nurul Zaman menggelar kegiatan selamatan dan juga pengajian sebagai bentuk syukur atas nikmat sebagai bangsa yang telah merdeka. Di halaman Masjid Anugerah Nurul Zaman ini, panitia remaja masjid bersama 150 orang peserta dari unsur warga dan santri melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan sangat khidmat dalam bentuk kegiatan pengajian serta tahlil dan doa bersama untuk para syuhada yang rela mati demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ceramahnya, pembina yayasan Kiai Arif Rohman Hakim menyerukan agar masyarakat senantiasa bersyukur karena sudah 75 tahun menikmati kemerdekaan sehingga bisa bekerja dan beribadah dengan aman. Taruhannya ribuan syuhada, ribuan pahlawan mati gugur untuk menebus kemerdekaan Republik Indonesia. Kula panjenengan karek penake. Kulo panjenengan karek nyamani, kulo panjenengan karek ayumi. Maka dari itu patut selayaknya kulo panjenengan elit bersyukur kirim dongo didongakne diselamati. Acara pengajian ini juga dimeriahkan dengan paduan suara yang menyanyikan lagu kebangsaan dan tidak lupa diakhiri dengan ramah tamah menu masakan ala pedesaan. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.